karena cepat. Ada musisi baru, artis baru yang lebih muda, yang lebih kreatif, yang lebih apa. Intinya yang cuman bisa kita apa ya andalkan di awal adalah fans yang untuk membantu, hey kita balik lagi nih 2018 dengan format baru, dengan personel baru, kita akhirnya photoshoot, kita sebar press release, barulah media nengok dulu dan teman-teman fans juga yang terutama yang follow kita di Instagram lah, Twitter atau Facebook, semuanya kayak oh iya balik lagi gitu. Terus akhirnya manggung pertama tuh setelah balik di mana ya, kayaknya si live at cinema itu ya, konsernya bukan yang betul. Oh iya sorry, event pertama kita balik ada yang besar ya, mungkin aku bisa kasih dua musik festival Pekanbaru dan Lalo Fest. Itu momen kita balik tuh, jadi semua orang pada tahu kita balik. Karena itu momen Instagram banget, jadi semua orang membantu kita dalam hal sosial media menyebarkan bahwa itu teman. Dari situ akhirnya mulai banyak yang minat. Kalau misalnya kenapa bisa tertidur? Tertidur karena kalau band udah kebanyakan album tuh ya gimana ya mas, kayak mentok karya, terus kayak bingung bikin apa lagi ya, bingung. Belum di secara internal memang udah ada ya, ada yang writer's block, ada yang emang lagi kayak pengen fokus sama kerjaan dan sebagainya, alasannya sejuta alasan lah memang. Tapi pada akhirnya memang sebenarnya jadi permasalahan adalah ketika personil keluar nih gitu, itu ada yang sedikit mengganjal bahwa ini band kayaknya kebanyakan apa namanya additional player gitu loh, dan nggak ada jejak aja gitu di dalamnya. Makanya 2018 itu sebenarnya momen agak drama sih tahun itu, karena saya sama Arif, basis Arif sempat ya sering argument lah soal band, mau dibawa kemana bandnya gitu loh. Tadinya mau bubar mas tadinya, cuman Arif sebagai pendiri, sebagai founder bilang bahwa janganlah, contohnya namanya udah gede, menjadi branding, ini kayak anak gue katanya gitu ya. Gue pengen mau tetap pertahanin aja, terserah deh mau diapain. Akhirnya aku sendiri memutuskan untuk menarik kotak. Kalau dari sejarah musik, mungkin dari 6 tahun yang lalu sampai yang album baru banget yang kemarin, ada yang berubah? Nuansanya orang selalu akan bilang, ini tetap fresh banget, ini gak tetap fresh banget. Tapi tetap menurut aku memang benang merah akan menjadi mungkin vokal aku kalinya gitu. Ini kan teman-teman Ardi, Thomas dan Vito kan mereka semua itu punya referensi musik yang beda-beda. Dan aku tidak mau misalnya tidak menutup kemungkinan mereka untuk lalu harus tetap fresh banget kayak dulu nggak gitu. Biarin aja. Saya lebih membebaskan mereka untuk menjadi lagu malah. Dulu kan yang sering nyitain aku kalau mas saya basis gitu selalu. Sekarang udah terserah deh kamu kayak terakhir aja gitu, finishing aja. Pengen itu kan lagu-lagunya itu kan gitu banget. Pengen recycle lagi nggak sih, masih baik dinyanyi bareng-bareng atau gitu? Kita tuh ada pikiran mau ini jadi sebenarnya bukan kita harus recycle. Kita pengen membiarkan artis-artis baru yang merecycle lagu-lagu kita. Jadi I Will Fly mau dinyanyi lagi sama siapa terserah, You mau dinyanyi lagi sama siapa terserah. Kalau lebih keren ya sih, alhamdulillah kayak kemarin sempat ada iseng di Instagram siapa Caleb hanya The Voice, Top 6-nya The Voice, Caleb bawain You. Aku langsung yang berdiri kirim message kayak, bahwa penyanyi lebih keren dari gue gitu. Tapi ya itulah namanya perputaran ya kayak gitu. Jadi ya aku sih happy banget kalau misalnya sampai ada yang mau recycle gitu. Kalau dari TNDV sendiri berarti belum kepikiran, belum ada yang formal, tapi dari kemarin udah 2 lagu yang emang ada yang minta recycle, yaitu Alpha sama ini. Itu dari fans yang gitu? Enggak, dari ada label, beberapa label yang ada artis baru. Yep. Oke. Jangan lupa subscribe ya!